Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi dengan saya di Daycase Aryuni. Guys, ini hasil huntingan kita kemarin ya. Ada 3 item guys. Pertama kita dapat Subaru Impreza guys, yang recolor ya. Aduh, dapat juga ini barang guys. Yang kedua kita dapat Jeep Renegade guys, yang warna merah guys. Yang ketiga kita dapat item yang dulu susah banget, yaitu VW Beetle Orange guys. Akhirnya saya bisa dapat juga ini guys. Pertama kita buka yang mana ya? Kayaknya kita buka dulu yang Jeep Renegade guys. Ini hot item saya guys, banget. Tuh lihat ada volcanonya guys. Ini juga ada logo Jeepnya, dia kayak lagi melarikan diri dari volcano gitu ya, panas banget guys. Oke, kita langsung buka aja guys, supaya kita bisa lihat detail-detailnya dengan lebih jelas guys. Oke guys, ini dia itemnya, kita lihat dulu, ini buang, kita lihat dulu guys dari samping. Oke. Dari depan grillnya jelas banget guys, ada headlampnya, ada tulisan Jeep juga. Bagus ya. Dari sampingnya itu kayak fendernya dia pisahin gitu guys, pakai plastik. Bannya saya suka banget ini guys, yang model-model gini nih yang saya bikin, saya suka sama Matchbox. Dan detail belakangnya nggak kalah guys, ini semuanya ada. Bahkan tulisan Jeepnya sampai ada 2 guys. Ini keren banget guys, ini my hot item banget guys. Ini bawahnya made in Thailand seperti biasa. Ini saya juga sebelumnya punya yang hijau guys. Nah ini ya, kita bandingkan sedikit, ini nggak ada bedanya guys, plek-plek sama, cuman recolor aja. Itu dia item pertama guys. Lalu yang kedua kita mau buka si Subaru Impreza guys. Ini keren guys. Kita buka dulu guys. Jadi item ini saya kaget gitu guys, bisa dapat di Indomaret, biasanya udah hilang gitu guys. Ini kayaknya peleknya baru ya. Detailnya Subaru. Ini yang versi tahun lalunya guys, dari seri turbo. Bedanya dikit ya, hampir nggak ada bedanya gitu guys. Ah, ada di fog lampnya ada tulisan STI yang baru guys. Sampingnya ya beda pelek. Itu yang lamanya saya rusak guys, soalnya saya pakai balap dulu. Detail belakangnya tetap memukau guys. Lihat lampunya semua ada guys, bahkan lampu mundurnya ada guys. Dari samping sini ya sama lah ya, dari atasnya juga overall sama sih guys, sama plat nomornya juga. Nah ini kita bandingkan dengan yang premium. Nah ini dua-duanya ada STI ini guys, berarti yang baru ini lebih mirip sama yang premium guys ya. Kalau dari belakangnya ya, coba kita bandingkan tiga-tiganya. Bedanya tipis sih guys ya, cuman yang premium lampu setnya warna putih. Kalau kalian lebih suka yang mana guys, tulis di kolom komentar ya, biar kita sharing bareng-bareng. Ini kita simpan dulu guys si Subaru-Subarunya kembar. Nah ini yang terakhir si VW warna oranye ini guys. Kita bahas dari Blitzer atau gimana guys ya. Aduh ini tapi udah guys, buka aja guys, saya nggak kuat guys liatnya guys. Saya tuh nggak bisa kalau lihat mobil dalam Blitzer, nggak bisa, gatel banget. Ini dia guys, aduh harum jeruk guys, si oren-oren harum jeruk, ya Allah. Ini cakep banget guys, lihat detailnya, lampunya, bempernya cuman plastik, tapi ya okay lah guys. Sampingnya tuh lekukan-lekukannya tuh jelas guys, walaupun ini warnanya semua sama ya orange, cuman lekukannya jelas guys. Terus ada lekukan juga di bawah jendelanya guys. Wah ini keren sih guys. Terus belakangnya kita lihat di sini, wah ini ada lampu sennya guys, walaupun kecil di atas lampu rem ya. Aduh detail banget ya. Plat nomornya ada juga, bempernya plastik nggak apa-apa. Terus ini grill belakangnya tuh guys kayak timbul-timbul gitu guys, ya Allah. Jadi grillnya di belakang karena buat buang angin guys. Apa? Kentut. Bukanlah, maksudnya angin mesin.
Ini ada logo VW-nya, lihat guys. Ini ada logo VW-nya guys, di tengah-tengah lekukan ini guys. Aduh, bagus banget Matchbox. Matchbox. Nah, ini ada satu lagi, saya bandingin sama Beetle yang baru ya. Ukurannya pas, nggak kegedean, nggak kekecilan. Oke guys, sekian review dari saya. Overall semua item ini keren-keren banget. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.